Halo guys, hari ini aku bakalan menarik pedang yang ada di dalam batu. Dari pedang yang jelek sampai pedang yang paling epic. Sampai menyala guys. Dan aku akan melawan pangeran kegelapan. Sampai melawan naga yang sangat besar. Apakah aku bisa mengalahkan semuanya? Oke, langsung aja guys. Ini dia yang pertama. Kita tarik pedang yang biasa dulu guys. Lihat, sepertinya pedang ini sangat gampang untuk ditarik dari batu deh guys. Oke, kita coba. 3, 2, 1. Klik, 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 klik. Tarik, tarik. Yeay, berhasil guys. Aku dapat pedangnya. Wah, ternyata pedangnya jadi milik kita loh guys. Lihat. Dan di sini kita bisa berlatih pakai pedang ini supaya kekuatan kita itu nambah besar guys. Wih, ini pedang apa bercahaya guys. Aku jadi mau punya pedang ini. Bisa gak ya aku mendapatkan pedang ini guys? Nope. Okay, let's go. Kita coba guys. 3, 2, 1. Oh no. Gak bisa guys, gak kuat sama sekali aku mengangkat pedang yang bercahaya itu. Wah, di sini juga ada bosnya guys. Lihat. Kita akan bertarung di akhir melawan dia guys. Melawan Prince Dark guys. Alias itu adalah pangeran kegelapan guys. Oke, lihat ya pangeran kegelapan. Kita coba sekarang lawan dia guys. Dengan pedang jelek ini guys, bisa gak ya? Ya, waduh, langsung kalah aku guys. Kayaknya di sini kita harus latihan dulu supaya kita bisa mengalahkan dia. Oke, tunggu ya pangeran kegelapan. Aku akan latihan dan aku akan buktikan bahwa dengan latihan aku bisa menjadi kuat dan mengalahkan kamu nanti di akhir. Jadi jangan lupa nonton video ini sampai habis ya guys. Oke, let's go guys. Kita latihan dulu guys. Oke, udah angkat ini udah bisa belum ya? Pedang kedua aku guys. Oke, kita coba. Tarik. Wah, berat banget guys. Berat banget guys. Berat banget. Tapi bisa ini guys. Kayaknya guys ada kesempatan aku guys untuk mengangkat pedang ini guys. Oke, walaupun sangat berat sekali, pedang baru kasih aku. Yeay, berhasil guys. Aku berhasil mengangkat pedang ini dari batu guys. Susah banget dong. Oke, kita latihan dulu guys. Jadi 4 kali lebih kuat. Oh, di sini juga ada hewan peliharaan guys. Kita bisa pakai Robux juga belinya. Dan di sini ada yang menggunakan win guys. Oh, aku bisa beli nih guys. Semoga dapat mythic ya guys. Mythic please. Please. Wah, jelek dapatnya guys. Oke, let's go. Di sini juga ada upgrade. Oke, ini upgrade klik tadi udah kita lihat. Dan di sini karena lagi event Natal guys. Jadi di sini ada event guys. Lumayan nih guys. Kayaknya bisa membuat kita bisa menjadi lebih kuat guys. Oke, di sini kita dapat gift. Oke, di sini kita harus ngapain guys? Oh, harus lawan mereka kah? Oh, kita harus lawan mereka guys. Oke, kita lawan. Ini kamu. Ini kamu. Kita lawan guys. Oh, dia diem doang ya. Kita lawan supaya kita mendapatkan salju. Dan saljunya itu bisa untuk ini guys. Kalau kalian lihat bisa untuk beli telur guys. Dan ini semoga aja telurnya bagus ya guys. Oke, ini belum. Sedikit lagi guys. Yeay, udah 100. Let's go. Kita coba beli hewan peliharaan yang baru guys. Kita beli, dapat mythic. Dapat mythic please. Wah, dapat epic guys. Lumayan ya dapat epic. Wah, lumayan dong kali 810 guys. Ini mah aku bisa langsung menang guys. Karena ada event Natal ini guys, aku jadi bisa langsung menang. Oke, kita coba cabut yang ini guys. Ini langsung kecabut semuanya. Ini coba ya, kita coba. Kita coba pedang ketiga, kita tarik. Oke, oke, oke. Yeay, berhasil guys. Wah, pedang baru aku lagi guys. Oke. Nah, ini guys, kalau kalian lihat di sini ada pedang keempat guys. Menurut kalian aku bisa gak guys narik ya? Coba like dulu dan juga subscribe sebelum aku menarik pedang ini guys. Oke, like sekarang juga guys. Let's go. Kita coba tarik apakah bisa. 1, 2, 3. Wah, bisa dong. Yeay. Ini berkat ini guys. Berkat apa tuh namanya, hewan peliharaan dari Natal tadi guys. Ini bahkan aku udah bisa pakai yang paling terakhir loh guys. Ini mah aku udah bisa narik yang ini guys. Nih, narik yang ini bisa ini guys. Pedang terakhir. Kalian inget gak tadi di awal aku gak bisa narik pedang ini? Tapi lihat sekarang, bisa guys. Oh my god. Pedang paling bagus di dunia ini berhasil aku dapatkan guys. Coba kita lawan dia. Ini dia yang tadi dia mengalahkan kita guys. Pangeran kegelapan, rasakan pedang aku pangeran kegelapan. Hahaha. Segitu saja kekuatanmu pangeran kegelapan. Tadi kamu berhasil mengalahkanku. Tapi lihat sekarang, dengan gampang aku mengalahkanmu. Hahaha.
Gitu doang dia guys kekuatannya guys. Terlalu gampang ya guys, lihat nih. Lihat nih guys, terlalu gampang lihat tuh kan. Itu doang, dia langsung kalah berkali-kali sama aku guys. Oke ini apa guys? Oh ini ada leaderboard. Oke kita klaim lagi. Wih aku dapat hewan peliharaan baru ini guys. Boku lumayan nih guys, bagus. Ini kita udah bisa equip. Lihat nih semua pedang di sini udah berhasil kita dapatkan. Gimana kalau kita ke dunia baru guys? Kita kalahkan dia dulu. Karena untuk ke dunia baru kita butuh 15.000 win guys. Oke rasakan ini, rasakan ini. Yeay. Oke let's go. Ini dia dunia baru guys, dunia kedua. Wah kita harus melawan dia, melawan naga. Oke kita coba sekarang. Lawan naga guys bisa gak ya? Oke sekali sembur meninggoy aku guys. Naga. Ah tidak. Kan benar. Sekali sembur aku meninggoy. Tunggu ya naga, akan kubuktikan bahwa aku bisa mengalahkan kamu naga. Tenang saja, aku akan latihan. Oke guys, tonton sampai habis biar kita bisa mengalahkan naga guys. Oke kita tarik pedang dulu guys. Untuk mengalahkan naga kita butuh pedang terakhir ini guys. Ini keren banget pedangnya yang warna merah. Tapi sebelum itu kita coba angkat pedang yang ini dulu guys. Oke ini di neraka kita. Kita tarik. Oke ini keras banget pedangnya guys. Oke Dark Sword. Oke pedang kegelapan. Yeay pedang kegelapan berhasil aku dapetin guys. Haha lihat pedang aku guys. Ya ya keren banget kan guys. Kita olahraga dulu di sini. Olahraga olahraga olahraga. Oke kita coba tarik yang kedua ini guys. Magma Sword guys. Ini adalah pedang yang terbuat dari lava guys. Tarik. Masih bisa. Masih bisa aku tarik guys. Lihat keren banget guys. Oke coba yang terakhir langsung. Menurut kalian bisa gak guys yang terakhir ini guys? Kita coba. Nope. Apakah bisa? Wah gak bisa guys. Sangat kuat pedang itu guys. Oh ternyata di sini ada bos juga guys. Oke nanti kita akan lawan dia guys. Dan juga lawan naga yang susah itu guys. Kita latihan biar kuat. Kita harus mengangkat pedang yang ketiga ini guys. Ini lumayan susah nih guys. Pedang ketiga ini guys. Kita harus punya berapa kekuatan ini guys untuk melawan dia. Sekitar 600 juta guys. Ini aku aja baru 300 juta guys. Sebentar lagi nih aku guys. Oke di sini ada item nih. Item apa? Oh ini pedang-pedang yang berhasil kita dapetin guys. Oke let's go. Bisa gak kita equip base? Oke aku menggunakan pedang terbaik saat ini guys. Yang merah ini guys. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Oke sedikit lagi kita akan narik pedang yang tengah ini guys. A few moments later. Oke sekarang aku udah bisa angkat yang ini guys. Let's go. Lion Tooth. Wah ini terbuat dari gigi singa guys. Pedang terbuat dari gigi singa. Wih keren banget guys. What? Oke di sini coba kita tarik yang ini bisa gak ya guys? Kayaknya gak bisa juga deh guys. Belum kuat aku narik ini tuh kan. Gagal aku guys. Kayaknya kita harus balik ke event Natal deh guys. Oke guys di sini aku akan coba balik dulu ke tempat sebelumnya untuk aku pergi ke tempat Natal ini guys. Nah karena dengan di sini kita bisa membeli lihat hewan peliharaan guys yang sangat-sangat mahal dan juga sangat bagus. Wah di sini ada OP 60.000 kali lebih kuat. Oke di sini aku akan beli ini guys, 30 strength guys. Jadi kekuatan aku itu jadi lebih kuat 2 kali selama 30 menit guys. Lumayan ini guys. Kita beli ramuan ini dulu ya. Petuin itu adalah jalan ninjaku guys. Biar lebih cepat. Oke langsung aja kita pakai guys. Yeay ini udah semakin cepat guys kekuatan aku guys. Let's go. Langsung aja kita kalahkan mereka semua guys. Kita kalahkan di tempat yang baru. Oke ini dia. Kita kalahkan dia guys. Manusia salju. Wah keras juga dia guys. Keras juga nih manusia salju guys. Kita harus semangat. Oke mantap. Ini juga kita kalahkan. Biar kita bisa beli hewan peliharaan yang seharga 1000 tadi ya guys. 1000 atau 10.000 gitu guys. Aku lupa. 1000 kayaknya deh guys. Kita beli yang 1000. Kalau yang 10.000 belum bisa guys. Pedang kita masih jelek ini guys. Ini aja susah banget loh untuk nyerangnya. Lihat darahnya banyak banget guys. Kita hancurin ini. Oh ini kita bisa upgrade guys. Bentar. Upgrade damage upgrade guys. Kita upgrade dulu deh biar semakin kuat. Nah jadi kan kita bisa lebih cepat guys. Lihat cepet banget aku guys nyerangnya. Mantap. Semuanya dengan gampang aku serang guys. Yeay. Let's go guys. Kita langsung beli telurnya guys.
Kita beli telur lah, gak ada yang 1000 guys, ada yang 10.000. Salah lihat aku guys. Oke, kita coba kumpulin 10.000 guys. Ini kita upgrade dulu. Kita kumpulin 10.000 untuk beli hewan peliharaan yang seharga 10.000 salju guys. Oke, let's go guys. Walaupun nih kayaknya bakalan lama banget, baru 1000. Oke, kita harus sabar. Kita hancurin terus. Hancurin, ini juga kita hancurin. Terus, dikit lagi 2000, dunia baru kebuka guys. Oke, ini dunia baru kebuka. Apa ini guys? Manusia kue. Ini adalah manusia kue guys. Berapa nih dapatnya nih guys? Wih, dapatnya 1000 langsung. Oh, 500 guys dapatnya. 300. Oke, oh 300 tuh yang kuenya bulat guys. Oke, sudah, ini juga supaya kita bisa melawan naga guys. Naga itu susah banget kayaknya untuk dilawan guys. Kita harus super-super kuat untuk mengalahkan naga. Oke, sedikit lagi. Ya, udah 10.000. Let's go. Let's go guys. Let's go. Oke, ini ada hadiah, kita klaim-klaim dulu guys. Oke. Let's go guys. Kita langsung aja beli yang 10.000 ini. Ada yang lebih mahal lagi guys, cuman belum cukup aku ya. Baru cukup yang 10.000 ini guys. Kita lihat. Yah, dapetnya jelek guys. Common. Tapi gak apa-apa deh guys. Wih, 4,5 ribu guys. Ini, wah 4,5 ribu guys. Ini bakalan lebih cepat lagi guys. Oke guys, kita balik. Sepertinya aku udah bisa angkat pedang yang berikutnya guys. Nah, kalian ingat tadi pedang yang ini guys, aku gak bisa angkat. Lihat sekarang ya. Nah, kita buktikan dengan latihan kita menjadi kuat. Rasakan ini, sangat-sangat gampang. Segini doang angkat pedang ini guys. Ternyata gak susah-susah banget guys. Sangat gampang. Oke, kita latihan dulu guys. Wah, 80B untuk ngambil pedang yang terakhir ini guys. 80 billion, 80 triliun. Kita harus kumpulin, sedangkan aku baru 11.000 triliun guys. What? Oke, gimana kalau kita beli tadi ada hewan peliharaan yang sangat overpower guys. Ini dia, 700 robux. Kita beli hewan peliharaan limited edition di game ini guys. Like dulu yang banyak, soal aku udah habisin banyak robux untuk menang di game ini guys. Oke, ini dia, langsung aja kita gunakan guys yang terbaik. Oke, ini dia. Oke, let's go. Jadi cepet banget guys, lihat kekuatan aku nambahnya jadi cepet banget berkat hewan peliharaan ini guys. Tunggu ya naga, aku akan buktikan bahwa aku bisa mengalahkan kamu naga. Oke guys, kita harus sabar guys. Naga akan kita kalahkan guys. Ini apa guys? Kita dapat telur gratis. Telur space guys. Dapat apa nih? Wih, dapat epic, dapat alien guys. Bagus emang itu ya. Kita coba lihat. Wah, lumayan guys. Dia bisa gantiin. Oh, enggak ada yang bisa dia gantiin guys. Semuanya pet yang aku pakai udah lebih bagus guys soalnya. Oke. Kita tunggu dulu, bentar lagi kita bisa narik ini guys, pedang ini guys. Jadi kita harus sabar. Oke, bentar lagi. Lihat ini pedang idaman aku guys, keren banget. Pedangnya warna merah dan nyala guys. Dari tadi ini paling susah untuk diambil guys. Nah, sekarang aku udah bisa guys narik ini guys. Oke, aku akan buktikan, lihat ya guys. Oke, let's go. Dengan sangat gampang aku tarik guys. Yeay, dapat juga. Akhirnya guys, dapat juga guys. Ini dia pedang-pedang yang sangat kuat. Nah, dia kita lawan guys. Jahat, pangeran jahat. Sini kamu. Dengan pedang terbaru aku, kamu akan kalah. Rasakan ini, rasakan ini. Rasakan ini pedang jahatku. Sangat gampang guys untuk dikalahkan. Oke, untuk ke tempat berikutnya butuh 20 juta win. Oh, udah bisa ini guys. Oh, aku udah bisa ke tempat berikutnya. Mantap ini guys. Oke, ada pedang-pedang terbaru guys. Cuman kayak bakalan susah banget guys untuk lawan naga tadi. Kita lihat lawan naga guys. Wah, 1Q. What? Untuk lawan naga pun, aduh masih jauh banget guys. Kita coba ya, ini segini pun aku belum bisa lawan naga guys ya. Lihat, kita lihat. Tuh kan, langsung meninggoy. Naga ini overpower banget dan dia sangat kuat. Latihan dulu guys supaya kita bisa mengalahkan naga guys. Susah banget untuk mengalahkan naga. Oke, 200 miliar. Kalau triliun itu T guys. Ternyata aku baru 200 miliar guys, belum triliun guys. Kalau Q itu kuadrat triliun. Aku gak tahu itu nolnya berapa guys. Ada yang tahu guys? Coba komen di bawah guys. Oke, let's go. Kita iniin dulu guys. Siapa musuh kita? Oh ini guys,
Frozen Prince. Oh, ini kita di salju. Lawan kita bakalan pangeran es, guys. Tapi kayak bakalan susah banget, guys. Kita harus latihan lebih sering lagi. Kalau gitu, langsung aja. Di sini aku mau balik dulu ke tempat Christmas, guys. Nah, ini dia. Okay, let's go, guys. Kita kalahkan semua yang ada di sini, guys. Dengan sekali pukulan semuanya pada kalah, guys. A few moments later. Oke, kita upgrade lagi, guys. Kita upgrade. Oke, sudah semakin kuat aku, guys. Ngelihat dengan sangat gampang ini, guys. Mereka semua aku kalahkan. Let's go, kita kalahkan semuanya. Yang paling penting kita upgrade kekuatan pedang kita dulu, guys, supaya semakin kuat mengalahkan mereka semua, guys. Oke, ini juga kita kalahin. Ini juga. Oh, gampang sekali, guys. Oke, ini ada event apa ini, guys? Wih, gratis. Aku dapat telur gratis lagi, guys. Dapat apakah ini? Wah, dapat epic, guys. Bagus gaya itu, kita coba lihat. Wah, biasa aja, guys. Kita upgrade lagi. Oke, upgrade lagi. Udah sangat kuat ini, guys, pedang aku, guys. Lihat. Coba kita kumpulin sampai 100.000, bisa gak ya, guys? Kayak bakalan lama banget deh, guys, untuk sampai 100.000. Oke, guys. Ini baru 4.000, guys. Oke, kayaknya aku udah bisa angkat pedang yang terbaru deh, guys. Nope. Ini aku bisa gak sih langsung teleport, guys? Soalnya lama banget ini, guys. Oke, let's go. Langsung aja kita ke tempat paling terakhir. Ini dia, di es, guys. Langsung aja ini dia pedang es kita ambil, guys. Apakah bisa? Kita lihat. Wah, bisa, guys. Yeay, berhasil dapat pedang terbaru, guys. Oke, sisanya susah-susah banget, guys. Harus triliun. Jadi, guys, karena ini videonya udah panjang banget, mungkin sampai di sini dulu, guys. Kalau kalian banyak yang komen untuk lanjut, aku bakalan lanjutin part 2-nya sampai aku melawan naga, guys. Jadi, terima kasih yang sudah nonton dan like subscribe-nya. Bye-bye, guys.